So episod kali ini saya akan bercakap tentang haiwan eksotik yang ramai orang bela, iaitu iguana atau nama saintifiknya ialah Iguana iguana. Iguana berasal daripada Mexico, South America, Central America dan Caribbean. Terdapat tiga jenis iguana iaitu Green iguana, Lesser Antilles iguana dan Seven Black iguana. Yang kita biasa bela adalah Green iguana, manakala dua lagi saudaranya diancam kepupusan akibat kemusnahan habitat mereka. Perkataan iguana diambil dari bahasa suku Taino iaitu iguana. Panjang iguana boleh mencecah maksimum 6 kaki dan seberat 3 kilogram. Iguana adalah haiwan herbivore, bermaksud dia hanya makan tumbuhan seperti sayur-sayuran, bunga dan buah-buahan. Antara sayur yang iguana makan ialah lobak merah, sawi, kangkung, labu dan sebagainya. Antara buah-buahan dan bunga yang iguana makan adalah pisang, petik, strawberry, blueberry dan bunga raya. Antara penyakit yang common untuk iguana adalah mouth rot, metabolic bone disease, fungus, RI dan batu karang. Metabolic bone disease adalah disebabkan oleh kurang UVB, kalsium dan vitamin. Fungus pula berpunca daripada kandang yang kotor dan akhir sekali bladder stone yang berpunca daripada kalsium yang berlebihan dan makanan yang tidak berkualiti. Iguana adalah haiwan arboreal, bermaksud mereka tinggal di atas kanopi hutan. Untuk kandang mereka, saya sarankan Aethotera large white untuk iguana bersaiz bayi dan kandang outdoor untuk iguana bersaiz besar macam ni. Aduh, berat eh. Iguana memerlukan tempat untuk memanjat. Jadi, sediakan beberapa kayu di dalam kandang untuk mereka. Kandang mestilah mempunyai kawasan yang panas untuk berjemur dan kawasan yang bersuhu bilik untuk mereka sejukkan badan. UVA dan UVB amat penting bagi mereka untuk mendapatkan cahaya yang cukup. UVA memberi haba dan membantu proses penghadaman dan UVB pula berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium. Iguana merupakan haiwan liar yang tersenarai dalam Akta 716 yang bermaksud mereka memerlukan lesen untuk menyimpan.
iguana sangat subjektif, bergantung pada lokaliti, saiz dan variasi. Biasanya, harga green iguana adalah RM200, manakala red iguana adalah berharga RM300, blue iguana pula berharga RM800 dan albino berharga RM1,500. Harga setup dalam lingkungan RM700 hingga RM800 bergantung pada saiz kandang. Okey, itu saja untuk episod kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen haiwan apa lagi yang korang nak tengok untuk episod seterusnya. Jangan lupa juga untuk share video ni kepada kawan-kawan anda. Bye!